itu apa? Soalnya namanya Alvanda Audio. Alvanda Audio. Ya. Di sini mau pesen box apa, Mas? Mau pesen box Dragon ini. Dragon yang 18 atau 21? Yang 18. Untuk speakernya pakai apa, Mas? Pakai asli. Berapa tipenya, Mas? Oh. Yang penting pakai asli ini. Kalian line area apa box? Cuman box aja ini. Oh, box aja dulu. Ya, sama pokoknya juga. Box sama power. Jadi line area-nya sudah punya. Sudah punya. Wow. Berarti pertama dulunya sudah punya sound berarti ya? Sudah punya sound. Ini tinggal menambah. Upgrade maksudnya. Upgrade ya. Upgrade. Dari Mas apa Mas namanya? Mas Rio Biman. Terima kasih Mas. Iya. Ingat lagi. Apa takok iki? Apa iki? Ini guys, ini tadi dari Meges. Ini mau beli paket. Paket ber-ber Dragon. Oke guys, kita sambung infonya itu tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel YouTube-nya Edi Dimas Saputra. Di video kali ini kita lagi proses untuk pemasangan box planar. Ini ada 4 box 21 in. Pesanannya dari Jaya Abadi. Bentar guys, bentar. Ini ada 4 box 21 in. Pesanannya serontalan Jaya Abadi Bos Sapi. Pesan box planar dari Brewok 21 in. Jaya Abadi Profesional Audio Planar 22 1. Kali ini untuk yang dipasang ada 4 box. Ini speakernya memakai speaker yang Betapo ya guys ya, Betapo. Betapo yang 21 in dengan tipe V622 yang tipenya 2, nominal atau diameternya 21 in. Untuk tingginya atau lebarnya ini mungkin 550 mm, untuk maksimal power atau watt 7000 watt, RMS powernya 3500 watt, untuk ependennya 8 ohm, untuk resonansernya atau frekuensi 32 Z, untuk frekuensi responnya 32 sampai 500 Z, untuk sensitivity-nya 99 dB, untuk voice coil-nya atau diameternya 6 in atau lebarnya ini mungkin 152,3 mm. Untuk magnetnya 4
150 OZ untuk wedling atau material PI incident oil outsheet. Wah, Inggris angel. Itu tadi guys untuk spek-speknya speaker Bitapo yang 21 in pesanannya Jaya Abadi Profesional Audio. Pesan 4 blok. Ready, ini masih proses digarap. Ini untuk ukurannya lebar banget, guys. Ini mungkin ukurannya sekitaran apa ya? CLA ini. Soalnya ini panjang 120 rel lebih. Untuk panjangnya lah, untuk lebarnya ini sekitar 90-an. 90-an. Kalau sininya panjangnya 130-an. Dua ukurannya CLA. Ada 4 blok yang akan dipakai untuk persiapan karnaval. Balap tenan guys, guys. Pesanannya bos sapi Jaya Abadi. Oke guys, mungkin untuk videonya disambung lagi nanti. Ini nanti rencananya mau dipasang speaker terus cek sound ready. Gas lop pokoknya. Dari Jaya Abadi. Infonya itu tadi guys. Mening tapi guys ya, sebetulnya blok planar masih spek balap, spek berber dari Jaya Abadi. Eh? Tas teko. Ndak awakmu. Kuping-kuping. Awak bilang wis nyerap. Lah kene ngusung barang emang. Ndak dalan temu. Ora aja. Izin, izin. SW mau guys. Untuk infonya hari ini kita lagi menggarap pesanannya bos sapi. Next untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia. Tetaplah maju dan jaya. Oke guys, untuk speakernya kali ini kita lihat untuk pecinta bokong mentur tosemok yoiki. Nah, tapi ya mentur tanah dulu yang ini. Wah, yang ini loh guys, pemain unum rusuh ya. B21 V622 ya, yang tipe nepi ya, loro daya iki ya, ini ya. Yang tipe 2. Dengan watt 7000 watt maksimal kekuatannya. Golornya sudah roso nih guys. Semening. Iki dadi wis sepake balap pemet. Misale gias lop rasa merlek. Jeplak. Aman guys wah. Ya wis di racing wer. Racing langsung ke Cina. Ke pusat langsung. Ke pusat racing. Langsung di racing. Jadi untuk pencinta bokong semok mulai sekarang sampai detik ini langsung bisa digas di Brio Audio guys. Ini pesanannya bos sapi. Ini sudah racing guys ya. Untuk daun-daunnya dan alat dan kerangkanya rosok guys. Jadi misalnya digas atau piye iki ora samrek jeblok. Tadi guys, blok planar model dan bentuk baru pesanannya Jaya Abadi. Ini tadi yang sudah dipasang grillnya
guys, sekarang kita lanjut lagi mau proses untuk pasang speaker. Ini tadi juga ada pembeli yang mau beli paket dan hajatan. Tadi guys ya, untuk speaker Betapo yang terbaru sudah direseng dari sananya guys ya. Ini aman, ready. Oke guys, kita sambung lagi. Ini mau proses pasang speaker. Sip.